Sisi lain, Ketua Umum PKPI Sutioso menilai kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak yang dilakukan pemerintahan SBY tahun ini merupakan jalan terbaik yang harus dilakukan pemerintah. Saat memberikan pembekalan kepada ribuan kader PKPI di Bogor, Ketua Umum PKPI Sutioso menilai langkah pemerintahan SBY Budiono menaikkan harga BBM sudah tepat. Namun Sutioso menambahkan, meski menaikkan harga BBM, pemerintah sebaiknya tidak lagi memberikan kompensasi kepada masyarakat karena akan melahirkan sifat malas di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sutioso, sebaiknya kompensasi kenaikan harga BBM tersebut digunakan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerah. Itu harus kita motivasi seperti memotivasi para prajurit juga. Bagaimana jadi petarung, bagaimana jadi fighter, gitu. Bagaimana dia tidak mengenal menyerah dalam kondisi yang terburuk apapun. Nah, karena itu menurut pandangan kami kompensasi itu lebih baik dibangun infrastruktur di daerah-daerah. Dengan dibangun infrastruktur daerah